anaknya usil, tapi dia kalau enggak, dia tuh ada waktunya kalau ada waktunya. Juga tadi ya Persibi katanya jadi seneng makan ya, bisa bilang gitu ya. Aku juga sering lihat nih konten-konten selfie di channel pribadinya. Sering masak-masak. Iya. Iya sih. Sering enggak sering masak-masak. Maksud itu jadi hobi baru enggak sih? Ya, kalau masak-masak sih dulu udah emang selfie selalu pengen ingin belajar masak. Yang namanya ini kan apalagi untuk sekarang selfie udah istilahnya udah nggak tinggal sama tante lagi, otomatis ada ini juga, kalau misalkan malas beli makanan ya udah masak sendiri. Bentar, gimana sih maksudnya? Berarti sebelumnya belum bisa masak? Bisa. Hah? Bisa, cuman nggak sering-sering juga. Nggak sering-sering juga. Berarti bisa dibilang selama pandemi ya salah satu cara untuk menghabiskan waktu itu dengan cara memasak. Mau masaknya dengan siapa? Sendiri. Nggak percaya. Dengan siapa? Ya kemarin ya itu konten YouTube selfie masak sama si Randa. Masak sama Randa, masak sama Randa atau masakin Randa? Kamu? Oh masakin, ya dia bantu-bantu tapi nggak terlalu berperan deh kayaknya, ngeselin amat. Bantu makan ya? Iya bantu makan. Bantu makan. Nah selfie sendiri seneng masak apa nih? Apa sih itu hidangan yang paling sering selfie masak dan paling dari masak itu selfie makan sendiri? Oh yang sering selfie masak? Iya. Enggak. Sekarang juga kalau apalagi sekarang kan selfie coba konsumsi tuh nasi apa sirataki gitu kan? Oh iya. Sendiri gitu. Biasa kayak masak nasi biasa gitu. Nah Randa sendiri yang ikut dalam konten katanya seneng sama masakan selfie yang mana? Ya karena baru sekali ya dia coba masakan selfie itu. Iya gimana maksudnya tanggapannya gimana, yang senengnya yang mana? Tahu ya dia tanggapannya enak sih, tapi nggak tahu itu enaknya asli apa pers gimana? Nggak tahu enaknya hanya untuk menyenangi temennya kah atau memang enak? Oh teman. Tapi kok ada selentingan gimana ya? Gimana? Lagi deket nih, maksudnya ada apakah deket lebih dari teman apa seperti apa? Enggak sih, karena memang udah dari dulu ada fans kapal kami juga. Oh ada fans kapal ya? Iya, ada Ramsi gitu kan, ada komen, ayo dong collab, ya udah kita bikin konten gitu. Akhirnya seiring kesini-kesininya ya, oh asik juga. Misalkan sih kalau karena menurut aku udah nggak kayak dulu si Randanya, usilnya udah ya lumayan berkurang. Udah lebih dewasa ya. Oke. Lebih bisa diajak collab lagi. Berarti fans sendiri, apa nama fansnya tadi? Fans couple kalian? Raffi. Fans kalian sendiri berarti cuman ayo collab doang nih, enggak ada. Ayo ya, dia nama gimana enggak ada. Iya, mungkin kakaknya sering lihat komentar-komentar. Iya. Ya gimana ke depannya kita enggak tahu. Intinya cuma jalannya aja apa yang ada sekarang gitu. Jalani ngalir aja gitu. Jalani apa nih sebagai? Jalani sebagai sebagai teman dulu, teman dekat sekali, enggak sekali juga. Teman dekat. Jadi kita tuh cuman ngobrolnya itu ketika mau bahas kerjaan. Tapi dikit aja. Dari kedekatan kalian yang sering ngobrol, sering kolab bareng tuh, mungkin ada tumbuh sedikit benih-benih asmara gitu. Benih apa kayak itu? Ya. Aku tanam di sana. Berarti cuma sekedar untuk urusan kerja aja ya Selvina. Nah, menurut Selvina Randa sendiri anak seperti apa? Randa itu anaknya usil, tapi dia kalau enggak dia tuh ada waktunya. Kalau ada waktunya usil, dia usil. Kalau waktunya dia ngobrolnya seperti ya layaknya orang dewasa ya bisa juga gitu dan bisa diajak ini kok diajak diskusi juga masalah.